Persaingan tersebut kita bisa menangkan melalui inovasi tentunya. Jadi kita nggak bisa stagnan di sini saja, tapi kita harus melangkah. Bagaimana kita harus jadi yang terbaik, terbaru, dan tentunya kualitas yang terjaga. Brem Joglo ini awalnya didirikan oleh bapak saya, Bapak Yahya Purnawarman. Beliau mendirikan Brem Joglo ini mulai tahun 2011. Awalnya kami rasa original ya. Terus mulai berkembang ke 7 rasa, mulai berkembang juga ke 12 rasa, 15 rasa, sampai sekarang 27 rasa. Pasar Brem Joglo sendiri sudah sampai Palembang, Kalimantan, Makassar, Bali. Untuk pemasaran kami menggunakan metode online dari Instagram, Facebook, Shopee, itu untuk penjualan kami, dan Google terutama. Ya. Kendala ini di luar dari pandemi ya. Untuk usaha sendiri, kendala kami adalah mendung, cuaca sendiri. Kalau cuacanya itu mendung, kami nggak bisa menjemur, otomatis brem tadi tertunda. Jadi harusnya bisa menjemur hari ini, harusnya besok lagi. Jadi itu nggak bisa kita keluarkan, kita nggak bisa output lah, kita keluarkan produk kita di situ. Untuk bahan bakunya sendiri, kita dari petani. Langsung dari petani, dari Ngawi, Magetan, itu kita jadikan bahan baku itu kita stok untuk diproduksi.
persaingan tersebut kita bisa menangkan melalui inovasi tentunya. Jadi kita nggak bisa stagnan di sini aja, tapi kita harus melangkah bagaimana kita harus jadi yang terbaik, terbaru, dan tentunya kualitas yang terjaga. Saat ini Brem Rumah Joglo ini menjadi mitra dari KPPR Arta Kencana, mulai dari peminjaman modal dan lain-lain. Saat ini dampak yang saya rasakan sangat dipermudah sekali terkait mulai dari peminjaman modal maupun kita contoh nih, kita mau nabung di Arta Kencana, langsung ada penjemputan dari pihak Arta Kencana ke kita. Untuk harapan ke depan agar terus ditingkatkan untuk baik itu dari Arta Kencana maupun dari nasabah-nasabah itu, kita bisa saling kolaborasi terkait mulai dari tabungan dan peminjaman modal. Jadi untuk harapan kita nanti kalau ketika itu sudah terkolaborasi, kita semakin berkembang, kita sama-sama semakin berkembang seperti itu.